Semen Padang FC merekrut 3 pemain asal Papua pada musim ini. Ketiganya sudah resmi dikenalkan dan tergabung dalam 28 pemain di klub. Ketiga pemain tersebut yakni Samuel Reimas, Fendri Mofu dan Zulkifli Kosepa. Samuel Reimas merupakan pemain rekrutan ke-15 Semen Padang FC pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Ia merupakan penjaga gawang asal Sorong, Papua. Pada musim sebelumnya, dia berkostum Bali United. Penjaga gawang berpostur 176 cm akan bekerja ekstra keras untuk membawa Semen Padang FC mencapai target lolos ke Liga 1 nanti. Pemain selanjutnya adalah Fendri Mofu. Mofu bukanlah nama baru bagi Kabau Sirah. Mofu merupakan salah satu gelandang papan atas dan juga senior di Indonesia. Bertahan di Semen Padang FC adalah kebanggaan tersendiri bagi Mofu. Dia ingin Semen Padang FC lolos ke Liga 1. Pemain berdarah Papua berikutnya adalah Zulkifli Kosepa. Ia jadi pemain rekrutan ke-24. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri juga bisa bermain sebagai penyerang sayap. Kehadiran Kosepa diharapkan mampu memperkuat baik lini pertahanan maupun lini serang.